Kali ini di luar rencana. Kita mau nyebrang ke Italia. Ini lagi dicek dulu semua pasportnya. Lumayan strict ya guys. Padahal cuma 5 menit tadi dari tempatnya kita. Tinggal di desa kecil di daerah Slovenia, kami baru tahu ternyata border Italia hanya 5 menit saja. Dan kami menemukan tempat yang cantik ini, yaitu Danau Fucine. Gak ada salahnya dong untuk mampir sejenak sebelum kami lanjut ke negara berikutnya. Kita mau ngopi di sini guys, karena ini paling dekat dan Italia kan memang terkenal dengan kopinya. Tapi with this view, it's just awesome. Teman-teman lihat aja pemandangannya kayak begini nih. Keren banget ya. Kalian siap-siap foto-foto dulu deh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan ring the bell ya, supaya kamu bisa lihat video berikutnya. Setelah keliling-keliling danau, kami menemukan restoran ini dan memutuskan untuk berhenti mencicipi local delicacy. Ada chocolate cake with cinnamon dan juga chocolate cake with liquor. Yang sedikit berbeda adalah peach cake-nya. Hot chocolate and espresso liquor adalah minuman yang kami pilih. Nah, kelihatan kan dari teksturnya, kuenya rasanya homemade sekali dan cocok banget ditemenin dengan whipped cream yang light and fluffy. Very nice. Untuk kue yang bentuknya seperti peach ini, teksturnya seperti donat bantat. Agak unik juga sih. Pertama kali nyobain espresso liquor-nya, wow, liquor-nya strong banget sampai rasa kopinya cenderung hilang. Tapi namanya juga coba-coba, boleh lah ya. Nah, inilah keseruan kami beberapa jam di desa kecil Italia. Tunggu di video berikutnya ya. Thank you for watching.